Komisi 3 DPRD Kabupaten Belitung menggelar rapat dengar pendapat atau RDP atas kasus dugaan kekerasan terhadap murid SD Negeri 33 Tanjung Pandan pada Selasa 16 Agustus. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 Suherman itu dihadiri jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawas Sekolah, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial, kemudian Kepala SDN 33 Tanjung Pandan, orang tua korban, serta guru yang diduga melakukan kekerasan. Bahasan dalam rapat tersebut mulai dari memperjelas kronologi kejadian hingga tindak lanjut yang akan dilakukan dinas teknis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan menanggapi viralnya video dugaan kekerasan terhadap seorang siswa SD yang dilakukan oleh seorang guru di SD Negeri 33 Tanjung Pandan, jajaran Komisi 3 langsung menggelar rapat dengan pendapat. Dalam rapat yang dihadiri oleh instansi terkait serta kedua orang tua korban itu meminta klarifikasi dari berbagai pihak atas viralnya kejadian di SD Negeri nomor 33 Tanjung Pandan tersebut. Berdasarkan hasil dari rapat dengan pendapat, Komisi 3 akhirnya memberikan rekomendasi kepada instansi terkait terhadap kejadian yang sempat viral di jagat dunia maya itu. Untuk rekomendasi yang pertama, Komisi 3 menyerahkan sepenuhnya kepada kedua orang tua korban untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Artinya jika kedua orang tua merasa tidak puas dan ingin menyelesaikan ke jalur hukum, pihak dari Komisi 3 tidak akan melakukan pemaksaan atau apapun. Artinya mereka menyerahkan sebetulnya kepada pihak keluarga korban. Kemudian rekomendasi yang kedua, Komisi 3 memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung untuk memberikan punishment atau hukuman terhadap guru yang bersangkutan sebagai efek jera dan kejadian tersebut tidak akan terulang lagi di sekolah dasar negeri di wilayah Kabupaten Belitung. Kemudian rekomendasi lainnya, Komisi 3 juga meminta Dinas Pendidikan untuk menarik guru yang bersangkutan agar tidak melakukan proses belajar mengajar di SD Negeri nomor 33 Tanjung Pandan dan untuk sementara waktu akan ditempatkan di Dinas Pendidikan. Kemudian Komisi 3 juga menjamin kelancaran proses belajar mengajar terhadap murid yang menjadi korban kekerasan serta teman-temannya yang melakukan perekaman video serta yang membagikan video tersebut hingga viral di media sosial. Selain itu, Komisi 3 juga meminta kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Sosial untuk memberikan pendampingan hukum kepada kedua orang tua korban jika ingin melakukan penyelesaian masalah ke jalur hukum. Selain itu, mereka juga meminta kepada Dinas Sosial untuk memberikan pendampingan untuk menghilangkan dampak traumatik yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Setelah rapat dengan pendapat, kami juga sempat meminta keterangan dari orang tua korban, yaitu Bapak Gunawan, yang menyatakan akan menyelesaikan persoalan tersebut ke jalur hukum. Jadi Gunawan ini tetap merasa tidak terima bahwa anak sulungnya yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar itu mendapat perlakuan yang tidak baik oleh gurunya sendiri. Oleh sebab itu, dirinya tetap akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Bahkan yang menegaskan hingga saat ini dia tidak pernah menandatangani surat perjanjian apapun terkait kejadian tersebut. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Dede Suhendar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuner wawancara dari Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Belitung, Suherman. Berikut liputannya untuk Anda. Kita menjelaskan, kita mendengar penjelasan apa yang telah mereka sampaikan ke kami. Jadi ada rekomendasi dari hasil pertemuan ini telah kita buat dan kita sepakati bersama. Seperti itu. Apa itu? Rekomendasi? Jadi rekomendasi tadi yang pertama menyerahkan kepada wali murid, orang tua murid tersebut, Pak Ibu Sulasi dan Bapak Gunawan, untuk menentukan langkah selanjutnya terkait dengan persoalan ini. Ya, kita menyerahkan kepada beliau karena beliau punya hak yang dilindungi oleh undang-undang, hak konstitusi beliau dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu. Selanjutnya di rekomendasi kedua, kita menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar kepada siswa korban
dan yang terkait dengan tersebarnya video. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.